Kejayaan 60 tahun pemerintahan Sarawak adalah hasil jasa pemimpin-pemimpin terdahulu. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas berkata, Sarawak telah mencapai pembangunan dan kemakmuran yang amat baik hari ini. Kita telah berjaya memperkukuhkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum. Maka kita harus merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu atas jasa dan bakti mereka membangunkan negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Sarawak 2023 pada Sabtu. Dato' Ahmad Douglas menambah perpaduan harus diperkuatkan lagi dalam era yang mencabar ini agar semua rakyat bersama-sama melangkah lebih jauh memajukan Sarawak selari dengan tema Sarawak Maju Makmur.